bawah disebabkan oleh kerana tanah menanam bawah dan pergi ke diri orang yang berkata mengajar di diri orang. Jadi mereka pergi ke dahulu sendiri. Tapi yang keluar dengan keluarga adalah Ummu Salamah dengan suaminya Abu Salamah dan juga dengan anaknya Salamah. Salamah itu nama anaknya. Jadi mereka bertiga keluar berhijrah. Masing-masing daripada keluarga Abu Salamah dan Ummu Salamah menghalang. Tak boleh hijrah. Keluarga Abu Salamah makan Abu Salamah. Keluarga Ummu Salamah tahan Ummu Salamah. Maka Abu Salamah dapat melepaskan diri yang dipegang oleh keluarga atau pemilahnya sehingga dia ketika mana ketika lepas daripada tangkapan mereka, Abu Salamah lari dan teruskan perjalanannya hijrah. Sementara Abu Salamah sebagai seorang perempuan dia tak mampu melepaskan diri. Musibah yang paling teruk adalah anaknya Salamah ditarik oleh keluarga Abu Salamah untuk diambil, ditarik pula oleh keluarga Abu Salamah. Sehingga pada akhirnya dapat ditangkap atau diambil oleh keluarga Abu Salamah. Maka dengan begitu Abu Salamah berhijrah, Ummu Salamah ditahan di keluarganya, Salamah anaknya berada di keluarga Abu Salamah. Tiga keluarga terpisah satu dengan lain. Hari-hari Ummu Salamah sedih. Tapi akhirnya pertolongan daripada Allah juga datang. Apa? Allah lembutkan hati keluarga keluar. Kata keluarga Abu Salamah, apa kita buat tidak pisahkan anak daripada paknya? Kasihanlah budak masih kecil terpisah daripada paknya, kasih balik saja kepada paknya. Dikasih balik kumpul kepada ibunya. Maka dengan penuh kasih sayang ibunya menuduh kepada Salamah yang bersuci. Karena keluarga Ummu Salamah tidak bertahan perempuan ini dan dipaksa untuk dia tak berhijrah tetap dia menangis juga tak berhijrah. Apa pula kita akan buat dengan seorang perempuan yang melainkan kepada suaminya kita pisahkan dia daripada suaminya. Biarkan saja. Pun pada akhirnya dilepaskan. Ummu Salamah dengan anaknya yang masih kecil waktu penyimpanan berjalan ingin hijrah. Di perjalanan jumpa dengan seorang musyrik daripada Mekah bertanya, kemana kamu nak pergi? Ini laki-laki hati tidak beragama, tapi mohon.
inilah wajah yang diramu. Maka bertemulah Abu Salamah dengan Abu Musalamah dan juga dengan anaknya dan satu keluarga berada di kota Madinah sampai mereka menceritakan.